Sahabat Kompas.com, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada Selasa 26 April 2022 bahwa perebutan pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl oleh pasukan Rusia pada fase awal invasi Moskva ke Ukraina telah mendorong dunia ke ambang bencana. Kekhawatiran itu juga disampaikan oleh Kepala Pengawas Atom PBB Rafael Grossi. Dirinya mengatakan kepada wartawan bahwa tugasnya adalah memastikan bahwa tragedi perang tidak akan bertambah karena kecelakaan nuklir. Dalam sebuah pernyataan Selasa malam, Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah menembakkan rudal ke Ukraina langsung di atas PLTN Ukraina. Menurut Zelensky, setelah melihat bagaimana pasukan Rusia beroperasi di dalam zona Chernobyl dan di sekitar PLTN Zaporizhzhia Selatan, tidak ada seorang pun di dunia yang merasa aman. Pasukan Rusia mengambil alih situs Chernobyl pada 24 Februari ketika hari pertama invasi Rusia ke Ukraina. Mereka menahan tentara Ukraina dan menahan staf sipil. Pendudukan tersebut berlangsung hingga akhir Maret dan menimbulkan kekhawatiran global akan kebocoran nuklir.